Okay, so hari ni aku nak buat satu video nak review tentang lebih kepada testimoni apa yang aku dapat daripada racun teh. Kisahnya bermula bila PC lama yang aku selama ni aku guna untuk buat editing, untuk main game, untuk streaming. PC tu aku rasa macam dah tak mampu nak handle. Bukan tak mampu nak handle tapi makin lama tak mampu nak handle lah, senang kira dia macam dah berat kan, tak mampu. Boleh guna lagi, cuma aku fikir kena upgrade. So aku fikir ada 3 benda yang aku kena upgrade, iaitu processor, motherboard dan juga RAM. So aku pergi ke racun tag untuk upgrade 3 benda ni. Tapi tak sah lah kalau tak kena racun kalau pergi racun tag kan. So apa yang aku dapat daripada racun tag, offer yang menarik yang aku tak mampu nak tolak. Aku pergi untuk upgrade 3 komponen ni je. Tapi apa yang aku dapat, korang boleh tengok, aku dapat satu PC yang dah berwarna-warni sekarang ni. So ada RGB fan, aku dah upgrade 3 komponen yang aku nak tu. Dan yang paling penting sekali, apa yang aku dapat, ini satu PC kan. Sebenarnya ada satu lagi PC kat luar yang aku, maknanya aku pergi ke Racun Tech dengan satu PC dan kita orang balik dengan dua PC. So PC yang lama tu masih boleh guna untuk buat editing. Gaming kurang sikit lah, tapi boleh lah. Ada switch item sikit, so kita orang dapat offer yang murah. Selama ni aku pernah buat PC, ini kira yang ketiga lah. Yang pertama, yang kedua dan yang kedua ni upgrade, so yang ketiga. So dari segi pengalaman buat PC, sebenarnya lebih pada 3 kali yang pergi teman kawan-kawan buat PC apa semua. Review aku pasal Racun Tech ni, diorang ni memang friendly sangat. So biasa kalau kita pergi buat PC, bagi tahu list nak apa. So diorang cuma macam stranger. Macam kalau pergi kat kedai lain, aku anggap macam stranger yang pergi jumpa, tak ada bersembang apa pun, sekadar untuk buat PC dan balik. So bila pergi Racun Tech ni agak lain sikit, sebab dia orang agak friendly. Sambil buat PC tu boleh bersembang, tanya buat kerja apa-apa semua. So dia orang siap bagi suggestion lagi, dia orang bagi offer yang menarik. Sebab tu aku boleh bawa balik 2 PC, sebab offer dia orang. Dia sambil bersembang, offer meracun sikit-sikit. Biasa kalau aku pergi buat kat tempat lain sebelum ni yang aku pernah buat PC, agak bosan. Maknanya pergi buat PC tu, pergi ke kedai, orang kedai akan cakap, okay boleh tunggu kat situ, okay kita orang pun tunggu lah. Sama ada tunggu ke, pergi berjalan mana-mana ke, pergi buat PC, balik. Kat Racun Tech tak, dia orang memang, so dia orang tanyalah apa aku buat dengan PC ni. So dia orang bagi suggestion dengan harga yang berpatutan. Sebab tu teracun tu. Tapi apa pun, aku puas hati dengan performance PC ni sekarang. Daripada dulu apa yang aku nak buat agak heavy, kalau main game tu boleh kata FPS tu dah drop lah. Tapi sekarang okay, dari segi editing smooth, dari segi main game pun smooth. So kalau korang berminat untuk buat PC juga, aku memang recommend sangatlah korang pergi kat Racun Tech ni. Sebab memang service dia orang terbaik, offer dia orang pun terbaik. Overall aku memang berpuas hati sangatlah dengan service daripada Racun Tech ni.